sudah di Raya Prapen, nanti kita masuk ke Raya Jemur Sari, kemudian masuk ke Jemur Andayani, kira-kira gitu ya guys. Sudah di Jemur Sari guys. Kanan dan kiri deh.
Nah ini nanti saya mau masuk Ahmad Yani, cuma saya bingung antara masuk lewat tol atau jalur biasa enak mana. Go, good morning. Wila ke tempat kuku enak lewat tol atau lewat bawah ya ku? Lek dari Surabaya. Dekat lewat bawah. Oh dekat lewat bawah. Oh baik kau gitu ku. Ya, tapi macet bu. Oh iya, ku itu berarti lek jembatan layang itu nggak usah naik ke jembatan layang ya ku? Iya, jangan naik jembatan layang. Ngambil sing kiri jalan itu ya. Iya. Oke, setelah kiri jalan masuk terus ya apa ku? Nggak apa-apa. Iya, oke. Oh, baik. Nggak apa-apa kok. Iya, keisuk enggak kok. Aku tak balik ke sini dulu atau ini. Oh, belum kok. Cukup mesin di Ahmad Yani kok. Iya, aku tak balik. Nggak, aku lagi jalan soalnya. Oh, iya, sorry ya kok, sorry. Ya, oke, Kamsia, Kamsia, we. We, ya masih sorry tadi, misi telepon. Rodok padet rencana nih. Apa OCC kesulitan ngisi nih ta? Nggak usah diisi, tinggal anu aja nomor rekeningnya aja. Nomor rekening apa? Nomor rekening OCC. Oh iya. Ya itu aja. Itu tadi tak deket terus tak taruh di mana di rumah? Saya sebentar, nggak apa-apa taruh rumah ya kepengen. Kita kan cuma dua itu toh ya. Dua, betul. Kiri kanan tadi toh. Wih, betul. Tapi nomor kan ini. Iya, oke. KTP tidak usah. KTP tinggal difotokan aja. Rekening halaman depan difotokan saja. Oh, rekening bank. Rekening bank, iya. Sing halaman depan ada nama nomor rekening ICC. Oh, gitu. Iya, oke, C. Ya. Oke, makasih. Guys, ini sudah di Jalan Ahmad Yani. Ini menuju ke Sidoarjo. Tepatnya di daerah Gor situ, guys. Hari Sabtu tanggal 12 Agustus, jadi kondisinya lenggang gini guys. Semoga nanti sampai Sidoarjonya tetap lenggang karena saya tetap lewat jalur bawah guys. Karena teman saya bilang tadi kalau ke rumahnya dia lebih cepat lewat jalur bawah dibandingkan kalau pakai jalur tol. Nah, ini jalan Ahmad Yani ini ada 3 row, sebelumnya 2 row gitu ya. Kemudian yang bagian kanan itu ada 3 row juga, yang sana 3 row, jadi 6 lajur yang dari luar kota masuk ke Surabaya. Di daerah sini kiri saya ini ada Avian Pain Tower gitu ya, miliknya Pak Haryanto Tanoko. Nah, kalau di depan nanti itu ada kayak roundabout itu bisa menuju ke Mojokerto, Jombang, kemudian ke Sidoarjo, Malang, tapi lewat jalan tol. Saya lewatnya lewat jalur manual, guys.
Ya ini di depan ini ada jalur tol itu dari Juanda menuju ke kota yang lain. Nah, kalau saya ke kanan, saya bisa menuju jalur tol, bisa menuju ke Mojokerto. Ini saya menuju ke Sidoarjo, tapi lewat jalur biasa. Kalau ke kanan bisa ke Sidoarjo, tetapi menggunakan jalur tol. Ini welcome to Sidoarjo, go Sidoarjo. Di sini ada pabrik paku Nestle, mungkin bagian gudangnya daerah sini kira-kira kan. Kalau mau menuju ke Bandara Juanda yang terminal internasional bisa lewat sini. Kalau yang terminal domestik di tempat yang lain namanya di daerah Pondok Candra sana guys. Terminal internasionalnya namanya T2, kalau internasional domestiknya terminal 1. Nah, guys, di kiri itu ada hanggar gitu ya. Hanggarnya cukup keren. Di situ ada pesawat, satu pesawat. Cuma pesawatnya sudah kayaknya rusak gitu ya. Emang mestinya bisa buat tempat wisata ya. Nah, di kanan saya ini ada Rumah Sakit Mitra Keluarga, rumah sakit yang baik di daerah Waru. Jadi ini ibaratnya dekat Sidoarjo gitu ya, daerah pinggir Surabaya. Nah, kenapa kok saya cerita Rumah Sakit Mitra Keluarga, karena kerjaan saya kan sebagai agen asuransi, jadi ya mesti tahu beberapa stok rumah sakit. Sini dulu juga ada Makro guys, mungkin sekarang sudah berubah jadi nama tempatnya yang lain ya, bukan Makro lagi. Setelah ini kita ada di daerah Aloha, di bagian kiri itu bisa menuju ke terminal Juanda. Yang tadi kita kan lewat itu yang jalan bundaran menuju ke Sidoarjo lewat tol, itu jalur menuju ke bandara terminal 2, terminal 1 bisa lewat situ. Ini Aloha, setelah lagi ini, sebentar lagi ini kita akan menuju ke apa namanya, daerah terminal. Oh, jalannya sudah gede sekarang guys. Nah, ini kalau ke kiri menuju ke terminal Bandara Udara Juanda. Oh, itu loh dipasang jalan tolnya guys. Ini juga jalan tolnya guys. Ini untuk mengurai kemacetan ini kira-kira guys. Oh, di kiri itu sudah ada jalan lagi, jalur lagi guys. Ini di daerah
mana ini? Gedangan ya. Dulu kita lewat sini, tetapi karena ada jalan tol, kita sudah jarang lewat sini. Tetapi untuk kendaraan-kendaraan berat masih tetap lewat sini, guys. Kalau saya ke kanan itu bisa ke komplek pergudangan, komplek pabrik. Ya, ini gedangan, guys. Ya, di sininya ini yang seringkali macet, guys. Oh, karena saya salah jalur, saya ambil jalur kanan. Jalur kanan ini kemana ya? Saya belum pernah tahu, guys. Pak, saya liatin ya. Sukodono. Oh, tahu. Tinggal 11 menit lagi, guys. Oh, Puri Surya Jaya, tempatnya bagus. Oh, keren. Cuma aksesnya ya, keluar masuknya sulit ya, guys. Di sini komplek pergudangan juga.
ternyata di kiri itu ada second lane, itu kayak yang di jalan Ahmad Yani itu kan juga ada dua jalan, tengah-tengahnya rel kereta api. Ini saya tinggal sedikit waktu lagi nih guys. Menit lagi guys, 8 patokannya nanti itu di depan itu ada jembatan layang, saya tidak boleh naik jembatan layang. Sudah lama saya guys tidak lewat sini. Sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun nggak lewat sini. Biasanya sih lewat jalan tol ya kalau menuju ke luar kota, karena lebih cepat, lebih efisien, lebih ekonomis. Karena kan biasanya sih jarang macet. Ini kalau misalnya di hari kerja, berangkat kerja, pulang kerja, kadang siang juga masih macet guys. Di sepanjang perjalanan tadi di bundaran Waru itu sampai sini itu selalu macet guys. Ini kalau ke kiri ini bisa menuju ke apa namanya, pemakaman Jalapraya, perabuan Jalapraya kalau belok ke kiri tadi. Sedikit lagi ini di jalan Muhammad Mangkukuro sudah hampir masuk kota Surabaya, Sidoarjo. Oh ini pasar ikan lewat Lingkar Timur tuh lewat sini guys. Kereta api. Jambi Kemantren. Oh, enggak kelihatan, guys. Hey,
Hai. Nah itu di tengah-tengah nanti itu ada jembatan layang, guys. Ini saya harus ambil yang kiri, guys. Nah itu ke kanan jembatan layang, ini saya ambil yang ke kiri. Ya, itu dia. Natura Residen. Aksesnya saja yang cuma dua mobil ya, jadi mungkin agak sempit saja. SMK apa tadi ini? Antartika 2. Oh, enak juga ya lokasinya. Bentar, saya tanya dulu ya, guys. Bentar ya, guys. Ternyata betul, guys. Di sini tempatnya, guys. Permisi ya, Pak. Terima kasih. Ah, itu dia. Oh, enak lokasinya.